Antusias Bupati Pinrang, untuk mengoptimalkan kembali PDAM Tirta Sawito, dalam memberikan layanan penyediaan air bersih, minum di masyarakat Kabupaten Pinrang semakin positif. Melalui Direktur PDAM Tirta Sawito, Nasrun Tahir ST mengungkapkan bahwa, untuk merealisasikan program pemerintah daerah dalam pemenuhan air bersih, kami selaku BUMD Kabupaten Pinrang, bersama bagian perekonomian dan OPD terkait, bersinergi menyusun dokumen dalam mengoptimalkan kembali PDAM Tirta Sawito. Salah satu upaya adalah, pelibatan pihak investor, menurut Nasrun Tahir, kami sudah memberikan dokumen terkait existing PDAM Tirta Sawito ke beberapa perusahaan water treatment. Prisma Pusaka Arta Raya, sudah melakukan beberapa kajian terkait potensi berinvestasi air bersih di Kabupaten Pinrang. Menurut Direktur PT PPAR, Bapak Aulia R. Putra, prospek berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Pinrang sangatlah bagus dan menjanjikan. Keseriusan kami dengan mengajak Pemda Kabupaten Pinrang untuk melakukan kesepakatan bersama atau MOU dalam revitalisasi layanan air bersih di Kabupaten Pinrang dengan PDAM Tirta Sawito.